Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Teraya, edisi Jumat 1 September 2023. Sebelum kita membaca, mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini, kami boleh beristirahat dengan baik, dan Tuhan masih menganugerahkan kami kekuatan nafas kehidupan sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat. Itu semua asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pakai dengan baik, agar firman-Mu ini senantiasa menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Di kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Di bawah perikop kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagi-Mu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan-Mu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepada-Mu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kaki-Mu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sogo guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh pembacaan kita. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita di edisi Jumat 1 September 2023 ini, yakni meskipun engkau kecil. Oke, dan pesan terayana nakuah, moyam mubiti. Sesungguhnya, rasa kurang percaya diri, bahkan rasa minder dapat sangat mengganggu dan menghambat banyak hal. Ia menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat. Ia juga menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita tak dapat mencapai hal-hal maksimal. Dalam kondisi tertentu, malahan ia bisa membuat pekerjaan jadi berantakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih, orang Kristen di Philadelphia mengalami gangguan percaya diri oleh karena mereka melihat dirinya sebagai kelompok kecil atau minor, potensi tidak berarti, merasa kecil dan lemah. Rasa tertekan demikian diperparah oleh adanya tekanan orang-orang Yahudi palsu di ayat yang ke-9. Dalam kondisi demikianlah, mereka menerima penguatan dari Tuhan melalui wahyu yang diterima dan dituliskan oleh Yohanes.
Yohanes menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang membuat diri dan kehadiran mereka menjadi berarti. Malahan, mereka yang kecil itu juga bisa menjadi sogo guru atau tiang. Artinya, keberadaan mereka juga penting dalam persekutuan umat Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Allah mengasihinya dan mereka menang dalam iman atau menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama-Nya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, rupanya jumlah dan potensi yang biasa kita pertimbangkan dan utamakan bukanlah yang utama. Kita menjadi berarti dalam terwujudnya kehidupan umat Allah karena Allah sendiri yang menghendakinya. Dia sendirilah yang membuat kita berarti, dan dari sudut kita sebagai orang percaya, keteguhan iman atau mengakui nama-Nya dan ketaatan pada firman-Nya itulah yang utama dan terpenting. Kalaupun kecil dan tak memiliki potensi yang cukup, kamu tak perlu merasa minder. Apalah juga gunanya kalau kita besar dari segi jumlah dan potensi, tapi tidak ada keteguhan iman dan ketaatan kepada-Nya. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah rehat renungan harian teraya kita di edisi hari ini. Kiranya boleh senantiasa menguatkan kita, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, boleh senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita lanjutkan kembali aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal yang bertata dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh bangun dan kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah tertanam dalam hati kami, yang sudah kami dengarkan, boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya dalam setiap kehidupan kami, kami senantiasa mengandalkan firman dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami adalah makhluk yang lemah, kami adalah makhluk yang tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami dari awal ini hingga selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami di hari ini, pekerjaan kami, sekolah kami, dan juga aktivitas-aktivitas keseharian kami. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Demikian sembahyang kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.